Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Om Tani. Ya. Jadi yang kita mau bahas hari ini sebetulnya sudah pernah tayang sebelumnya beberapa kegiatan yang sama, yaitu pasar teknologi atau Pastek Jagung. Ya. Waktu itu kalau nggak salah di Gorontalo ya. Di Gorontalo karena kita ini, tapi ini tempatnya berbeda. Ini lakukannya di Kediri. Jawa Timur. Kediri Jawa Timur karena di sana juga dikenal dengan potensinya tanaman jagung. Nah, di sana itu mulai dikenalkan produk yang namanya Agniko sama Agnimas. Kenapa? Karena dulu kan banyak produk-produk pestisida atau herbisida yang masuk di tanaman jagung, ya. Tapi rupanya di beberapa area tanaman jagung itu terjadi suksesi gulma, sehingga terjadi pertumbuhan gulma yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, sehingga diperlukan satu bahan aktif baru lagi yang bisa mengendalikan gulma yang ada saat ini. Nah, di Kediri ini Om Tani cuma dapat kiriman video, sahabat Om Tani. Tapi kan saya perlu menyampaikan bahwa Om Tani ini banyak support informasi-informasi aktivitas petani di seluruh Indonesia, sehingga perlu kami sebarkan informasi ini. Barangkali informasi yang kita sampaikan nanti ini ada di antara sahabat Om Tani yang menonton video ini punya tanaman jagung juga. Betul. Dan mempunyai kondisi yang sama, yaitu gulma yang bisa dikendalikan oleh produk ini. Dua produk ini, Agniko dan Agnimas. Bisa dijelaskan enggak? Sebelum lihat videonya saya sampaikan dulu nih ya. Oke, silakan. Mumpung. Abang ini, kita lihat video dulu. Lihat video dulu boleh. Lihat video dulu gimana keseruan pasar teknologi di Kabupaten Kediri. Kediri. Boleh, kita lihat videonya dulu nih. Iya. Oke. Ayo. Putar. Jas. Jagung merupakan salah satu komoditi penting di negara kita Indonesia, dapat dilihat dari perusahaan penyedia benih jagung yang semakin menjamur, mulai dari lokal hingga multinasional. Harga yang relatif stabil serta perawatan budidaya yang relatif mudah menjadi salah satu pilihan petani untuk bisa dimanfaatkan pada lahan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman jagung adalah mengenai kebersihan gulma atau rumput yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung itu sendiri. Om Tani berkoordinasi dengan tim Advansia di lapangan yang berkomitmen hadir di tengah-tengah masyarakat petani untuk melakukan penyuluhan serta pendampingan secara melekat. Kali ini PT Advansia Indotani hadir melakukan pasar teknologi di Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Seperti layaknya pasar, acara ini dimeriahkan oleh banyak pengunjung yang bersedia datang, bahkan ada pula dari luar kecamatan. Advansia membawa slogan, kualitas internasional harga nasional. Untuk meyakinkan petani dengan terus berkomitmen dalam menyediakan produk-produk yang kualitas terbaik dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar teknologi ini memperlihatkan hasil demo plot pada lahan petani yang sudah menggunakan produk Advansia yaitu Agniko dan Agnimas, yang pada kesempatan ini diperkenalkan secara resmi sebagai solusi pengendalian gulma tanaman jagung. Di acara ini pun tersedia stand insektisida, fungisida, herbisida sebagai pusat informasi serta tempat diskusi mengenai permasalahan yang sering terjadi di dunia pertanian. Acara besar ini tentunya menjadi keseriusan Advansia dalam mendampingi petani di lapangan. Semoga petani jagung di Indonesia khususnya di Kabupaten Kediri mulai memahami pentingnya pencegahan serangan OPT, dibandingkan harus mengobati tanaman yang sudah terserang, tentunya kembali dengan memperhatikan pestisida yang berkualitas, digunakan dengan memperhitungkan harga yang lebih terjangkau. Jadi saya tadi udah janji menjelaskan. Iya. Ya, sahabat petani ya. Tapi seru kan tadi ya videonya ya. Oh iya, luar biasa ya di Kediri. Ada saya juga Om Tani. Ada ya. Ada. Hadir ya di sana ya. Oke, baguslah. Nonton dangdut sih. Walaupun Om Tani nggak hadir, tapi asisten petani juga ada di Kediri. Seru. Ayo silakan dijelaskan gimana kenapa ada dua. Ada Agniko, ada Agnimas. Ini pilihan, bukan dari. Oh, jadi ini enggak, bukan dicampur? Enggak, bukan dong. Oke, jadi ini pilihan. Pilihannya. Oh, berarti tergantung dari jenis
jenis gulma. Oke. Jenis gulmanya. Ayo, coba teman-teman kita lihat. Seru nih. Nah, kemarin itu pas di acara pasar teknologi di Kediri, itu ada dua launching atau peluncuran produk baru. Nah, tadi yang di awal tadi Om Tani bilang suksesi gulma ya. Gulma-gulma baru tumbuh di lahan jagung saat ini. Waktu itu kita menyampaikan yang pertama ada Atnico. Gampang nih Om, namanya Atnico itu dua bahan aktif. A-nya atrazin, Nico-nya nikosulfur. Oke. Kalau atrazin, kalau nikosulfur saja namanya Aniko. Iya benar-benar. Tapi ini nggak ngaruh ya, ini hanya sebuah merek aja. Ini merek aja. Nah, biar ingat aja sahabat Om Tani. Nah, ya. Dua bahan aktif ini Atnico, atrazin, nikosulfur. Nah, produk ini kuat untuk rumput-rumput baru atau rumput yang kita sebutnya kalau petani yang di Kediri rumput gatal atau rondo gatal seperti gitu. Bisa ditampilkan ya di layar ya contohnya. Di layar ada tuh ya, rumput gatal. Contoh rumputnya biar sahabat Om Tani bisa tahu yang disebut karena nama gulma itu kan bisa berbeda-beda ya disebutnya. Nah, kalau nama ilmiahnya sih Rhodbolia coccinensis. Wah, itu nama ilmiahnya kayak gitu. Wow. Ya. Dari ini. Tapi di Kediri orang sebutnya rumput gatal. Rondo gatal, janda gatal. Ah, rondo gatal. Kalau di Gorontalo itu namanya rumput gatal. Rumput gatal. Iya. Rondo gatal tahu nggak? Nggak tahu. Rondo itu janda. Hah? Janda gatal, begitu bahasa Indonesia-nya. Rondo gatal atau janda atau rumput gatal lah kita ini. Nah, ini kita gunakan dan kuat untuk rumput teki juga. Nah, biasanya rumput-rumput gitu biasanya ada tanaman tebu, Om. Ya, selalunya. Selalu rumput gatal itu muncul di sekitar-sekitar karena sebetulnya bulia itu adalah gulma pada tanaman tebu. Tebu. Tapi karena di sekitar tanaman tebu itu ada tanam jagung, sehingga dia bisa tumbuh di tanaman jagung. Ya sama di Gorontalo juga gitu. Di sana kan tebu juga banyak. Di sana kan ada tanaman tebu ya di daerah Pabuyaman itu. Nah, petani jagung di sekitar tanaman tebu di Pabuyaman itu juga muncul gulma itu. Iya, itu yang menjadi ya sama lah. Jadi sekarang tuh di tebu ada, di jagung ada rumput itu. Ya. Nah, ini Atnico ini kuat untuk pengendalian itu tadi rumput gatal atau apa tadi Rhodbolia. Ya, terutama di atrazinnya itu. Nikosulfuronnya. Nikosulfuronnya. Nikonya yang kuat di situ. Atrazin kan sama juga nanti sebenarnya. Ya. Nah, dosisnya sebenarnya kita rekomendasinya Om ini ada tutup takarnya nih Om kalau kita beli di ini di kios-kios. Oke. Nah, ini kita rekomendasinya 1 liter sih. Tapi bisa digunakan kalau serangannya masih kecil gitu, gulmanya masih kecil-kecil itu 60 atau 80 mili cukup. Oke. Satu tangki 15 liter itu. Gitu. Terus yang satu. Nah, ini juga ada adanya loh. Ada adanya juga berarti atrazin Nico juga ini. Nah, adanya apa? Adanya. Nah, atrazin Atnimes, atrazin, nikosulfuron, mesotreon. Oke. Okay. Nah, mesotreon ini, jadi ini hanya merek aja ya Om ya tadi Om. Yeah. Nah, ini berarti dari tagline-nya aja kendalikan lebih banyak gulma. Nah, berarti tiga bahan aktif ini Om. Atrazin, nikosulfuron, mesotreon. Berarti selain bulia ya, ada gulma lain. Gulma daun lebar juga bisa. Berarti kalau di daerah itu misalnya tidak ada daun lebar, ya cukup dengan ini Atnico. Tapi kalau sudah variasi gulmanya ada macam-macam. Atnimes. Pakai Atnimes. Atnimes. Okay. Tapi kemarin ada yang nanya Om petani. Wah, berarti lebih bagus mana Pak? Atnico atau Atnimes? Oke. Okay. Nah, Atnimes kan tiga bahan aktif. Wah, bagus tuh. Oke. Okay. Ini kan cuma dua bahan aktif. Okay. Nah, belum tentu bagus atau tidaknya sahabat petani. Sahabat Advansi ya Pak. Nah, belum tentu karena di sini dua bahan aktif Atnico itu ada nikosulfurannya 45% gram per liternya. Okay. Nah, di sini nikosulfurannya hanya di sini nikosulfurannya ada 20. Okay. Jadi lebih kecil sebenarnya kandungannya. Oh, berarti kalau ada gulma yang dikendalikan oleh nikosulfuron, lebih kuat Atnico. Atnico. Kalau tadi rumput gatal ya. Rumput gatal. Kalau kurang rumput gatalnya, Atnimes. Tapi lebih banyak gulma lain, maka Atnimes. Atnimes itu. Nah, pertanyaan sahabat Om Tani, bagaimana tanaman jagung? Wah,
ini kan rumput ya. Gulma. Gulma atau rumput. Gulma. Jagung juga tumbuh. Ya. Gimana disemprot? Di tanaman jagungnya. Tanaman jagung. Kita semprot. Jadi dan tanaman jagung udah ini udah tumbuh, terus ada rumput di situ kita semprot, jagungnya tetap aman. Gak perlu pakai, kan dulu-dulu tuh ada yang pakai sungkup supaya kena jagungnya. Sungkup di ini? Iya. Oh benar, gak perlu. Ini selektif jagung. Okay. Jadi kalau kita semprot, jagungnya aman. Mantap, sahabat kaum tani. Yang punya tanaman jagung, pakai ini. Iya. Itu promosi tadi. Tentunya di Kediri nih, menarik. Karena kemarin tuh pas ada terakhir-terakhir, Pak kalau saya mau beli gimana? Kebetulan kita undang kios Pak di situ. Oh ada penjualnya. Gitu. Ada penjual. Oh jadi Om Tani nggak boleh jual dong? Ya jangan lah. Jangan ya. Oh ya jangan pesan ke kita ya Om Tani ya. Cari di toko yang ada. Kios-kios resmi pertanian di kabupaten ya, masing-masing juga ada. Rasanya sih di daerah area tanaman jagung mestinya sudah. Sudah ada nih. Artiko Antimes di apalagi Kediri itu tadi. Saya dengar juga ada hadiahnya ya untuk ini. Ada. Di mana? Jadi kalau ada kita beli di kios, terus kita buka segelnya nih, buka segelnya langsung ada kuponnya Om. Oh ada kupon. Kupon undian. Nah kita buka. Di sini. Ini di sini ini saya copot. Oh ini contoh aja. Ini contoh aja. Jadi ada kuponnya, kuponnya itu hadiahnya macam-macam. Ada dari kaos, topi, rantang. Yang menarik ada sepeda lipat sama sepeda motor. Berarti termasuk kemasannya setengah liter pun ada. Ada. Oke, sahabat tani, kalau datang ke toko langsung buka di depan tokonya, lihat apakah benar ada kupon di dalamnya. Nah, gimana caranya kalau mau petaninya dapat kupon berhadiah misalnya baju kaos atau rantang? Kan di kios gimana? Gimana caranya ya? Nah, sebelum saya ngasih tahu gimana caranya, jangan sedih. Kuponnya itu ada. Anda tidak beruntung juga ada. Oh, ada itu. Biar seru aja. Biar seru. Nah, di situ di kupon itu terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi sahabat Om Tani bisa menghubungi nomor tersebut dengan foto aja kuponnya. Terus nanti admin ini tadi Advansia, saya boleh ya nyebut Advansia. Enggak apa-apa. Kan dia yang sponsor kita. Nah, dari admin Advance itu akan membalas respon, silakan minta data diri Anda, langsung kirim hadiahnya. Gitu sih Om, jadi gampang lah untuk klaim. Oke, balik ke Kediri nih. Di Kediri ada kunjungan lapangan juga. Ada prakteknya yang sudah disemprot. Ada, itu enak banget dilihatnya Om. Ayo kita lihat dulu lah bagaimana praktek di lapangannya ya. Oh, lihat lagi. Iya, kan tadi kan baru pesertanya. Tadi kan baru peserta di dalam tenda. Ya. Lihat di awal-awal tadi. Ya. Nah, kita juga mau lihat buktinya di lapangan. Adakah di lapangan itu ada percobaannya atau hasilnya ya, hasil developnya? Ya, ada ya. Ada. Menarik kok gitu. Nih, kita lihat dulu. Itu kan tadi ya, ya Om Tani yakin bahwa memang ada percobaannya, benar-benar jagungnya nggak mati ya? Enggak, nah itu dia. Dan itu berapa hari itu setelah disemprot itu? Kurang lebihnya, untuk per acara di Kediri. Acara itu ya? Itu satu minggu. Satu minggu ya? Berarti jagungnya masih kecil-kecil dong? Enggak, maksudnya satu minggu setelah aplikasi. Oke. Nah, kalau itu sih umur 14 hari kok. Oh, jadi jagungnya itu umur 14 hari pada saat acara ini tadi ini. Acara 14 hari disemprot. Nah, setelah 14 hari seminggu lagi acara. Seminggu acara disemprot. Berarti sebetulnya setelah disemprot ini kurang lebih 7 hari ya. Iya, benar ya, enggak ada. Tanamannya aman ya. Aman. Oke. Perlu nanti lah Om Tani lihat pada menjelang panen. Nah, kasih info dulu loh, Kediri ini tepatnya di mana nih? Di Kediri, biar petani sekitar Kediri juga bisa lihat. Aduh, saya lupa. Gimana sih Om Tani hadir? Ada sih catatan saya. Masih kan Om Tani hadir, kok lupa nama kecepatannya. Coba lihat dulu lah, cari. Aduh, pertanyaan ada. Ini nggak disiapkan sama saya nih. Ada kecamatannya. Uniknya itu acaranya di ini Om, di lapangan bola Om. Lapangan bola. Terus tanamannya?
Dari mana? Tanamannya sebelah tadi kalau kita lihat videonya sebelah lapangan itu. Oh, jadi lapangan bola bikin tenda, terus di sekitar lapangan itu ada tanaman jagung. Iya. Teknologi. Coba deh, apa ya? Coba ya, Om Tani yang ada, sahabat Om Tani yang ada di Kediri juga bisa datang langsung. Langsung Desa Jambu. Desa Jambu. Kecamatan Kayen Kidul. Kecamatan Kayen Kidul. Kabupaten Kediri. Bukan Gunung Kidul kan? Bukan, Kayen Kidul. Oke, itu sahabat Om Tani tempatnya. Sahabat Om Tani yang ada di sekitar Kediri, silakan bisa saksikan di sana apakah tanamannya mati atau tidak. Tapi kita udah yakin melihat bagaimana percobaan di lapangan yang satu minggu setelah semprot, benar-benar tanamannya aman. Yang pasti sih gulmanya yang mati. Okay, gulmanya bersih. Bukan aman gulma juga. Jadi gulmanya mati, jagungnya tetap subur. Terima kasih Tetan Om Tani yang sudah hadir di Kediri juga. Siap. Ya, sahabat Om Tani, kita akan ikuti lagi video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.